Meski sudah 4 tahun melatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tetap memiliki sebuah kekhawatiran yang menghambat perkembangan para pemainnya. Cerita tersebut disampaikan oleh asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto saat diwawancarai kanal YouTube Si Paling Timnas. Shin Tae-yong masih memiliki kontrak sampai Juni tahun 2024 sebagai pelatih timnas Indonesia. Agenda terdekat timnas Indonesia adalah ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong memiliki kans perpanjangan kontrak tergantung dengan pencapaian di Piala Asia U23 tahun 2024 di Qatar. Dalam kesempatan tersebut, Nova Arianto menceritakan perubahan yang dibawa oleh Shin Tae-yong selama melatih timnas Indonesia. "Waktu awal-awal dia melihat ini pemain Indonesia kok lelet-lelet banget," ujar Nova Arianto dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Si Paling Timnas. "Mulai latihan itu pemain turun dari bus, jalan santai baru siap-siap. Kenapa tidak langsung cepat langsung tendang bola?" lanjutnya. Setelah 4 tahun melatih, Shin Tae-yong sukses memberikan perubahan dalam kebiasaan para pemain saat bergabung ke pemusatan latihan bersama timnas Indonesia. Shin Tae-yong sukses merubah mindset para pemain timnas Indonesia menjadi lebih baik. Usai perubahan tersebut, prestasi timnas Indonesia perlahan membaik. Shin Tae-yong sukses meloloskan timnas Indonesia ke putaran final Piala Asia di 3 level kelompok umur. Terkini, Shin Tae-yong sukses mengantarkan timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. "Tetapi dia mengubah agar mindset kita berubah agar tim bisa lebih baik, itu menjadi konsen Coach Shin selama 3 tahun," beber pelatih berusia 45 tahun ini. "Jadi sekarang kalau mau latihan mereka cepat karena mindset mereka sudah berubah," lanjutnya. Shin Tae-yong takut dengan satu hal meski sudah 4 tahun melatih timnas Indonesia. Pelatih 53 tahun tersebut takut para pemain usai melakoni pemusatan latihan bersama timnas Indonesia dan kembali ke klub. Pelatih asal Korea Selatan tersebut takut para pemain bakal kembali ke kebiasaan lama saat bersama klubnya masing-masing. Akhirnya, Shin Tae-yong harus memulai perubahan dari awal saat mereka kembali ke pemusatan latihan timnas Indonesia. "Yang ditakutkan Coach Shin adalah saat kembali ke klub, kembali lagi, kebiasaan, itu," ujar Nova. "Itu yang disayangkan Coach Shin, jadi kenapa di tim nasional kita harus bentuk lagi, karena itu harusnya di klub, jadi di timnas tinggal melanjutkan saja," tegas Nova. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.